Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Umi Faiz and Family, The Idat F3 Channel, Body, Mind, and Soul. Selamat siang, saya dari Indonesian Welfare Association mengucapkan semoga wanita Indonesia dimanapun kau berada tetap berkarya dan sukses selalu. Semoga teman-teman Umi semuanya, para subscriber Umi tercinta dimanapun kalian berada, kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini Umi Faiz menghadiri acara Halal Bihalal bersama ibu-ibu keren di Sydney, yaitu dari Indonesian Welfare Association, tepatnya di Punchbowl Community Center, New South Wales. IWA atau Indonesian Welfare Association adalah organisasi nirlaba berbasis komunitas. Dan asosiasi ini tidak berafiliasi kepada politik ataupun agama. IWA juga berperan aktif untuk mensukseskan program-program kemasyarakatan dari Council atau Government Australia. Serta IWA juga berpartisipasi dalam mempromosikan kesadaran multikulturalisme di Australia. IWA bekerja dari komunitas ke komunitas. IWA terdiri dari beberapa wilayah grup serta waktu aktivitas yang berbeda di setiap grup wilayah untuk memudahkan akses lokasi. Di antaranya ada IWA Punchbowl Group, IWA Marubra Group, IWA Senior Westride Group, IWA City Group, dan IWA Rose Hill Group. Siapapun dapat bergabung di komunitas IWA ini. Anda bisa akses di website www.indonesianwelfare.org.au.
ini dia nih keseruan dan keramaian dengan ibu-ibu. Udah kayak di pasar Tanah Abang. Semuanya memilih-milih baju untuk dikoleksi. Dilanjut dengan tarian energetik persembahan dari ibu-ibu Iwa. Thank you.
ingatlah, kebersamaan itu penting, bukan hanya menjaga silaturahmi, tapi harus menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.